Selamat datang di channel Durian Traveler yang gak kemana-mana. Ya, kalau COVID ya biarinlah. Kita masih sabar menunggu COVID selesai. Entah kapan selesainya. Hari ini kita mau review dulu. Ada durian lagi. Jeruk Sunkist. Ini beda. Namanya, katanya sih, kata yang ngirim, ini adalah Sunkist Italia. Tapi udah ditanam di, kalau nggak salah di Jawa Barat, saya lupa daerahnya. Ini udah lama, sekitar 5 harian, lupa terus mau review. Hasilnya perbandingannya, sama itu tuh, botol itu tuh, kaleng itu. Mana? Kaleng, ya, kaleng perbandingannya. Besar tuh. Ini, tuh segini. Kita lihat dalamnya ya. Saya punya pisau cakep. Ada yang punya. Ngeri coy. Ini ada alas ya. Aku basah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalamnya. Cakep bos. Warnanya oranye. Gak ada bijinya. Lihat, serius. Tuh lihat, gak ada bijinya. Waduh. Gak ada bijinya. Serius. Lu baru lihat kan? Baru. Iya kan? Jeruk, gak ada bijinya mahal. Kalau lu gak ada bijinya dipertanyakan. Jadi fotoin coy. Mahal ya coy. Fotoin coy. Bau asam-asamnya. Semoga manis. Ini Sunkist, cakep banget. Cakep banget bener. Cakep. Gak ada bijinya jadi nyaman menikmatinya. Kita coba ya. Potong dulu. Cakep. Gak ada bijinya. Serius. Tuh. Saya nyari bijinya enggak ada. Tuh. The moment true. Cakep banget jeruk. Cakep banget serius. Kalau apakah bentuk sesuai dengan rasa? Ya itulah yang kita pertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Paling enggak, apakah seperti jeruk baby? Apakah lebih kayak jeruk? Apakah rasanya? Manis seger. Asemnya ada, tapi enak. Ini jeruk enak. Bisa dinikmati, nggak terlalu asem. Balance antara manis, kecut, ada. Dan edible portionnya gede. Enak banget. Serius, enak. Coba bagi jeruk, gue bilang ini jeruk enak. Bisa dijual? Pasti bisa. Harganya pasti masih mahal nih. Karena masih jarang. Saya nggak tahu DPL berapa ditanam, nanti saya tanya orangnya. Tapi ini termasuk jeruk. Apa? Jeruk apa namanya? Itali. Sunkist Itali. Sunkist Itali. Mirip Sunkist. Daerah mana gitu nih? Dari daerah mana? Kiriman dari mana? Ini kiriman dari orang Depok. Tapi temennya yang nanam di daerah Jawa Barat. Enak cuy, tapi gue habisin. Boleh dong. Enak buat. Keren, benar-benar nggak ada bijinya, nyaman banget nikmatinya. Lihat dulu. Kulirnya warnanya benar-benar oranye. Enak nggak coy? Mantap kan? Kirain asam, ternyata manis pak. Manis. Enak. Segar. Kok kayak agak kayak jeruk Bali ya ininya. Ini mirip jeruk Bali ya. Ini rasanya mirip jeruk Bali.
mirip mirip jeruk Bali, tapi manisnya manis ini, seger. Kalau jeruk Bali itu kecutnya kuat, ada sedikit pahitnya. Ini kecutnya yang balance antara manis, kecut, terus seger, itu di tengah-tengah. Enak banget. Seger coy, enak coy. Harus cari bibitnya nih, gimana nih. Tapi mana, warnanya menarik banget sih, warnanya menarik. Rasanya juga oke. Mirip Sunkist lah rasa-rasanya. Seger. Kalau di Jawa Barat berarti cocok yang DPL tinggi kayaknya gitu. Ini DPL tinggi nih. Sunkist jarang yang DPL rendah. Enak coy. Ini abad sini aja abad ya. Lu harus cobain. No comment. No comment. Lu harus cobain. Ini Sunkist Italia. Lu gak pernah nyobain tanpa biji kan? Ini benar-benar. Makannya tuh nyaman, gak ada. Gak ada. Gak ada, ini langsung. Nih, lep. Alhamdulillah, ya Allah, enak banget. Seger. Satu gigitan langsung pure, asam, manis, kecut. Selayaknya jeruk gitu, enak. Nggak terlalu manis, nggak terlalu asam. Ada kecutnya juga. Dan warnanya cantik. Waduh, dari Itali bros. Ini buat abot kasihan. Ada yang lain nggak? Terima kasih sudah menonton review jeruk enak dari Italia. Terima kasih yang sudah nanam di Indonesia, ternyata adaptif di Indonesia, rasanya juga oke. Saya juga kaget baru nemuin jeruk yang benar-benar, lihat bulir-bulirnya cantik banget tuh. Nggak ada, lihat. Harusnya di sini ada biji, nggak ada biji tuh. Harusnya di sini ada bijinya nih, nggak ada bijinya. Rasanya juga oke. Nanti kalau bisa dipesan, saya tulis kalau orang mau pesan di komen ya. Ada mau pesan di mana mas nih? Nanti kalau saya cek dulu masih ada nggak orang yang masih jualan. Kalau ada saya kasih di komen. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini baru, udah tipis banget juga lihat. Edible portionnya gede banget tuh. Saya mau penting ngomong ini lihat. Tipis, tipis banget tuh. Tuh. Apa biji? Lihat, potong lagi ya. Lu gak percaya nih gak ada biji. Tuh. Pure. So, terima kasih. Terima kasih para petani yang sudah menanam jeruk enak. Gak ada bijinya. Kalau mau nanam pakai apanya ini? Udah gak bisa lagi. Kalau biji gak bisa. Ini keren ini. Harus dari mata tunasnya nih. Tutuplah, udah closing. Terima kasih pagi-pagi sudah menikmati jeruk Itali Sunkist. Sunkist Itali maksud saya. Yang enak sekali. Enak banget. Males gua liatin aja.